Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Islam ni dia tiga, Islam, Iman, Ihsan. Islam dan Iman semua orang faham, tapi Ihsan kita dah hilang tuan-tuan. Semenjak COVID-19 2 tahun ni, Ihsan kita dah hilang tuan-tuan. Sebab itu kita tak boleh brain. Bukan kita tak ada brain, tak boleh nak brain. Brain ni ada, tapi tak boleh nak brain. We cannot brain out. Bila dia, kat mana ihsan kita? Lah ni, tak mana, cuba habak mai tengok. Kat mana ihsan kita tuan-tuan? Mana compassion kita lah ni? Kemana hilang ni? Mana pi akai kita lah ni tuan? Saya merenung. Saya tak kata tuan-tuan perempuan yang menonton. Saya nak reflect, saya nak respon dengan apa yang berlaku yang kita tak boleh brain ni tuan-tuan. Mengapa berlaku? Sebab itu kita perlu menghormati pendapat dan pendirian masing-masing. Itu saja. Solat yang agama tu pun merupakan solat adalah merupakan perintah agama kita tuan-tuan perempuan. Maka kita wajib solat. Dan kadang-kadang wajib solat itu bermula daripada umur 7 tahun diajar, 10 tahun di rotan yang tidak menyakitkan. Kan? Itu kan perintah hadis. Adibu ni didik anak kalian. Itu dalam bab solat. Bila dalam bab solat pun wajib, kita seolah-olah, bukan kata wajib tu macam mana, maknanya ada cara kita didik. 7 tahun begini caranya, kemudian 10 tahun begini, rotan sikit, rotan yang macam acah-acah begitu, supaya dia tahu bahawasanya solat ini nanti umur 15 tahun dah akil lagi balik, aku akil, korang dah akil balik dah, besok dah jadi wajib, tak solat berdosa. Perbezaan orang Muslim dengan yang tak Muslim, bezanya solat tu lah. Ha, jadi itu menjadi kayu ukur kita, sebab itu kita ajar daripada kecil. Jadi persoalan yang berlaku sekarang ini, adakah kita buat satu perkara yang macam pendidikan solat tu? Tak, sebab Allah telah pun mentakdirkan virus ini tiba-tiba muncul macam tu. Jadi manusia tak sempat dididik, tuan-tuan perempuan. Nampak tak apa yang saya cuba nak sampaikan dalam erti kata fikir dan zikir? Manusia tak sempat nak fikir. Yang dia fikir apa? Apa yang orang lain buat nampak itu betul? Betul. Inilah dia. Inilah penyelesaian masalah. Maka dia pun terus inilah dia. Faham maksud saya? Dan kita tidak nafikan bahawa ini bukanlah kata orang terus fikir segedebuk macam tu terus melaksanakan. Tidak. Ini yang saya katakan, Islam tertegak kepada empat sangga. Kalau tadi Islam, Iman, Ihsan. Sekarang kita tengok Islam itu berpegang kepada empat perkara. Rujukan kita apa? Al-Quran, Qat'i. Hadis, Qat'i. Cuma nak dibahas oleh para ulama hadis yang pakar. Kemudian, Ijma'. Kemudian, Qiyas. Jangan korang silap sebut pula. Quran, Hadis, Jima', Qiyas. Jangan ada pula hari tu aku tengok ada seorang tu tersebut pula Quran, hadis, jima', qiyas. Astaghfirullahalazim. Jima' lain, tu suami isteri dalam bahasa kitab. Quran, hadis, ijma', qiyas. Baik, dalam kita berdepan wabak ini, apa yang berlaku sekarang ialah ulama' berijtihad. Kan? Ulama' berijtihad maknanya ijtihad-ijtihad mereka ambil daripada Quran dan hadis juga. Bukan pandai-pandai. Itu sebab saya katakan, tak ada siapa di medan ini nak menyatakan, oh kami anti-vaksin. Contohlah kalau ada orang kata anti-vaksin, mereka betul. Tak ada siapa boleh mendakwa begitu. Dan begitu juga golongan vaksin, pro-vaksin, tak boleh dakwa bahawa, oh kami betul. Jadi, al-haqqu min rabbik, yang benar datang daripada Allah. Jadi selagi mana ianya kita menghormati pendapat para alim ulama yang layak berijtihad mengeluarkan fatwa, kita hormati tuan-tuan puan-puan. Mereka juga orang golongan ilmu yang bukan senang-senang nak keluarkan fatwa. Kita faham. Nah, cuma di sana kena hormati juga pendapat-pendapat para ulama lain, orang insan-insan lain yang mungkin mereka berdepan dengan sesuatu yang mungkin tak sama dengan mereka yang menerima sesuatu itu. Terima sama, kaedah sama, tapi kesan kepada diri lain.
adakah kita boleh bertanggungjawab seandainya berlaku sesuatu perkara yang tidak baik ke atas kita? Ini perlu dijawab. Ini perlu dijawab. Maafkan saya kalau perkataan saya ini salah. Tapi rasanya kita nak buat sesuatu, tuan-tuan perempuan, pun kadang-kadang kita minta cagar sesuatu. Cagar, cagaran. Okey, nak buat sesuatu, kita cagar sesuatu. Okey, kau boleh ambil ni, nak pinjam kereta kan? Okey, macam orang nak sewa kereta. Orang nak sewa kereta, tuan-tuan, bukan boleh sewa macam tu je. Dia mesti okey. Cagar apa? Mungkin IC, mungkin bil elektrik rumah, atau rumah, atau aset kita. Kita cagarkan. Pasal apa? Pasal takut berlaku aksiden. Tapi adakah aksiden tu boleh berlaku? Dalam rahsia Allah semata-mata. Sebab itu kita minta semua yang dah vaksin, kita minta kepada Allah lindung. Yang belum vaksin pun kita minta perlindungan daripada Allah. Mungkin yang belum vaksin ada hujah mereka. Mereka takut mungkin ada perkara-perkara sebagaimana yang kita terima daripada berita-berita yang sahih yang menyatakan bahawa ada kesan sampingan kepada tubuh badan seseorang itu yang kadang-kadang tak mampu. Dan akhirnya, ini hujah. Ini bukan merupakan auta tapi fakta. Kena pandanglah. Takkan kita nak tutup sebelah mata. Ini melibatkan nyawa. Ini melibatkan keturunan. Ini juga dituntut difikir dalam agama. Tapi of course lah orang kata, habis Ustaz, kalau kita nak suruh vaksin tu, suruh orang jaga keturunan, jaga nyawa. Betul. Bagi yang boleh menerima, sah, tak ada masalah apa pun. Tapi ada kes di sana. Sebab itu, isu ini timbul. Tak sudah-sudah habis. Sebab perkara ini tidak dijawab dengan baik. Saya yakin tuan-tuan, kalau semuanya menjalankan amanah masing-masing dengan baik, semuanya tidak ada perkara-perkara yang samar-samar. Anda rasa tuan-tuan puan, empat jab pun tak apa kan? Empat jab pun tak apa, lebih jab pun tak apa. Pasal dia yakin. Masalahnya mereka tak yakin. Bagaimana cara meyakini mereka? Itu saja. Dan yang selebihnya, hati ini milik Allah. Allah memberikan dorongan kepada seseorang itu ilham. Dia boleh meyakinkan, dia boleh tidak meyakinkan. Boleh juga dikatakan talbisul iblis, bisikan-bisikan dan sebagainya. Boleh dikatakan begitu. Tetapi nak katakan adakah benar itu bisikan setelah melihat kematian demi kematian juga yang ada berlaku disebabkan perkara tersebut, dia juga seriau. Benda ni tolong buka, lapangkan dada, no offense, agree to disagree, fikir dan zikir tuan-tuan. Itu maksud saya. Saya bukan tuju pada siapa-siapa, tak. Wallahi, wallahi, wallahi. Tuan-tuan, apapun, marilah. Dalam bab ni kita letakkanlah, apapun kita diajar dalam Islam, jangan hulu, jangan melampau dalam memperbuat apa-apa tindakan.